start pada pukul 10 Senin 20 November 2017 dari Muara Sijunjung, etapa 3 yang finish di GOR Kabupaten Darmasraya berhasil dijuarai oleh Robert Mueller yang sebelumnya menjadi juara di etapa pertama. Pebalap andalan Embrace the World Cycling ini berhasil menjadi yang tercepat dengan raihan waktu 4 jam 3 menit 53 detik. Disusul oleh Chun Huat Goh dari Terengganu Cycling Team Malaysia dan Samuel Volkers dari CCN Cycling Team di urutan ketiga. Sementara, Jamal Hibatullah dari KFC Cycling Team kembali menjadi pebalap Indonesia terbaik di etapa 3 ini, sekaligus mempertahankan red and white jersey yang dipegangnya sejak etapa pertama. Untuk gelar Raja Sprint hari ini diraih oleh sang juara Robert Mueller, dan Polkadot jersey kembali diraih oleh Kyle Korsit sebagai Raja Tanjakan dengan raihan 15 poin, serta Gadar Musbani asal Iran juga berhasil mempertahankan gelar yellow jersey. Etapa 3 ini menyisakan 89 pebalap yang harus kembali melanjutkan perjuangannya di etapa 4 esok hari.